عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي. Diceritakan dari sahabat terdekat Rasulullah Muhammad SAW, yakni Abi Hurairah. Mudah-mudahan beliau selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi Hurairah menyampaikan bahwasanya beliau telah mendengar nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isi nasihatnya raghiba an furajulin, ya. Sangat kecewa, sungguh kecewa, sungguh hina, ya. Sungguh kecewa, sungguh hina, sungguh rendah. Sungguh rendah anfurajulin, jadi sangat hina, zaima anfurajulin, sangat hina, sangat kecewa, sungguh rendah seseorang. Lukirtu min lukirtu aindahu, yang disebut namaku di hadapan mereka, mereka mendengarkan namaku disebut, kata Rasulullah, dia sangat kecewa. Falam yusalli alaiya, kalau sampai dia tidak bersolawat kepadaku. Ono wong krungu disebut asmane Rasulullah, kemudian dia tidak bersolawat, maka nanti hidupnya akan sangat rendah, sangat hina, bahkan akan kecewa sepanjang masa. Kok biyen gak jawab ya, aku ngoten lho. Pokok disebut asmani Nabi Muhammad, langsung kita harus Allahumma salli alaihi. Jadi gak salli alaihi, gak salli alaihi, ini salli alaihi, oh, keliru. Allahumma salli ala Muhammad, salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad, ya salli alaihi. Ya bodoh karo, ayo salawat gini Nabi kan bodoh. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, disebut asma Nabi Muhammad, langsung Allahumma salli alaihi, ngoten nggih. Kok sallu alaihi piye disolawati kon selawat tembang. Nggih. Allahumma salli alaihi gitu nggih. Bersolawat. Manakala disebut asma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian seseorang tidak mau bersolawat, maka nanti kehidupannya dunia sampai akhirat akan selalu rendah, akan selalu hina, bahkan akan selalu kecewa dalam kehidupannya. Dari berbagai sesuatu tidak akan berhasil. Dari berbagai tujuan akan gagal. Dari berbagai aktivitas akan hilang berkahnya. Kenapa? Karena dunia seisinya ini adalah milik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia seisinya. Sehingga kalau disebut asmanya langsung bersalawat kepada beliau, agar dunia yang kita tempati juga akrab, juga dekat dengan kita, akan bersahaja dengan kita, akan sejahtera bersama kita. Dunia seperti itu, ya. Tapi kalau kita tidak kurang atau tidak mengenal, bahkan tidak mau membaca salawat di saat disebut asma beliau, ya, asma Rasulullah Muhammad SAW, terus kita gur menengai, yaitu makanya di dalam hadis ini disebutkan raghima an furajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, akan rendah, akan hina, akan kecewa kehidupan seseorang yang disebut namaku di sisinya, dia mendengar namaku disebut tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Mudah-mudahan kita golongan orang yang selalu senang memuji Rasulullah Muhammad SAW. Nek kula sampean senang memuji Rasulullah, senang bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka salawat kita, ya, ucapan salawat kita, jawaban salawat kita, pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW akan disampaikan kepada Rasul oleh malaikat-malaikat Allah, oleh Allah akan disampaikan, dan Rasulullah akan menjawab juga kepada kita. Semakin banyak kita bersalawat, semakin kita banyak menjawab atau memuji Rasulullah, akan semakin dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita terus dikenal, dikenal betul dengan beliau, dikenal betul dengan Rasulullah, sehingga sesuatu kalau kita ini kalau dikenal, ya terus gampang. Nantinya di dunia selalu mendapatkan kebaikan, berkah, syafaat beliau. Di akhirat akan
berada di panji-panji beliau, akan berada di dekat dengan beliau, bahkan bersama mungkin dengan beliau. Karena banyak, semakin banyak kita bersolawat, semakin banyak kita memuji, semakin dikenal, semakin akan menjadi lebih dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.